cik sari roti delo OMSG telolet dalu iki nyol. Wis siap ta? Wis siap ta? Wis tenang. Oh, tenang. Kalau begitu kalian berdua cek sound dulu. Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Indonesia banyak ragam suku dan bahasa, rakyatnya maju dan sejahtera. Di dalamnya terdapat pemimpin yang bersahaja, yang rela berkorban demi memikirkan rakyatnya. Dan banyak kita bukan apa-apa. Namun Indonesia sedang berduka. Pemimpin yang menjadi panutan bangsa tak diduga memanfaatkan jabatan saja dengan berkedok seorang penguasa. Ternyata doyan makan uang negara, sungguh terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatis salam. Tahiyatis salam bissalam. Tahiyatil ukhuwati bainal anam. Fatahiyatuna hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi 'an kulli syai'in hikmatan wa naba'a. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin asyraful khalifah 'ajaban wa 'araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa 'ala alihi wa ashabi as-sadatin najaba. Amma ba'du, Dewan Hakim yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia. Untaian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tiada tara bagi kita semua. Lebih khususnya yakni nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat wal afiat. Dan tak lupa lantunan salat salam terus mengalir tanpa henti kepada junjungan kita, the human of the best, leader of the leader, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, perdamaian yang didambakan, keluhuran budi bagi orang intelektual, kesejahteraan antara kaum konglomerat dengan kaum duafa adalah ciri-ciri negara yang penuh cinta. Negara aman dan tentram membuktikan pemimpin bangsa yang sangat luar biasa, yang apabila baik maka diikuti pula kebaikannya, dan yang apabila buruk maka diikuti pula keburukannya. Sejarah mencatat Republik Rakyat Cina yang mana 50 juta warga negaranya mati dikarenakan pemimpinnya yang berbuat keji di bawah kekuasaan Mao Zedong. Negara Jerman porak-poranda yang mana pemimpinnya telah membunuh 17 juta orang secara brutal. Dan yang pentingnya lagi, pemimpin tersebut adalah pencetus Perang Dunia Kedua. Siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler? Serta Romania binasa sebab kebiadaban pemimpinnya, yakni Nikola Susesto. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bisa sengsara apabila agenda reformasi
dinodai oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab demi kedudukan, jabatan, tahta, dan kursi kehormatan belaka. Lo, gak bahaya tak? Ya bahaya, maka dari itu na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah para hadirin sedikit isu bangsa yang hancur akibat krisisnya kepemimpinan yang ada. Lantas, bagaimana cara kita menanggulangi krisisnya kepemimpinan tersebut? Jawabannya, menciptakan pemimpin ideal perspektif Al-Quran di zaman milenial. Adalah pembahasan syarhil Quran yang akan kami sampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله Sadaqallahul'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka berkat rahmat Allah, wahai engkau Nabi Muhammad, telah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersifat keras dan berhati kasar, niscaya orang-orang akan menjauhi dirimu. Maka dari itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting.
Dan ketika engkau telah membulatkan suatu tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para hadirin yang berbahagia, ayat tersebut merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai sifat sikap kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat tersebut Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan dalam tafsirnya tentang pemimpin ideal Islam yang diwujudkan dalam lima sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap dan sifat Rasul yang pertama diterangkan dalam lafaz linta lahum, di mana seorang pemimpin harus memiliki sifat santun dan lembut. Yang kedua terdapat dalam lafaz fa'fu anhum, di mana seorang pemimpin harus memiliki sifat pemaaf. Yang ketiga terdapat dalam lafaz wastaghfir lahum, di mana seorang pemimpin harus memiliki sifat mudah memaafkan kepada orang-orang yang memiliki kesalahan. Dan yang keempat terdapat dalam lafaz wasyawirhum, di mana seorang pemimpin harus bermusyawarah sebelum menentukan kebijakan. Yang terakhir faida azamta fatawakkal 'ala Allah, di mana ketika seorang pemimpin setelah melakukan sesuatu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tak sedikit pemimpin bangsa kita ini sudah mengikuti dan meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masih banyak pemimpin yang menutup diri, merasa paling benar sendiri dan memilih pihak satu sisi tanpa peduli apakah rakyatnya hidup atau mati. Kita pun tak bisa menutup mata dengan adanya sebuah realita. Banyak pemimpin yang cerdik, pintar berpolitik, akan tetapi tak peduli ekonomi rakyat mencekik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di mana setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang berbahagia, intinya marilah kita wujudkan pemimpin Islam perspektif Al-Qur'an di zaman milenial dengan meneladani sifat dan sikap Rasulullah yang tadi telah disebutkan, sehingga cita-cita bangsa kita ini tidak hanya menjadi angan-angan saja, akan tetapi menjadi sebuah realita. Dan pesan kami untuk pemilu besok, pilihlah pilihanmu dengan hati nurani, dan apabila tak sesuai dengan ekspektasi, maka janganlah berkecil hati. Mangan ketupat lah kok sepoh, menawi kulo gada lepat kulo nyuwun ngapuro. Kami dari Habbada Farfar, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.